Hari pemungutan suara pemilu Amerika Serikat, Presiden Petahana Amerika Serikat Donald Trump berada di Gedung Putih. Namun di saat yang hampir bersamaan di luar Trump Tower di Manhattan, New York, muncul sosok peniru Donald Trump. Peniru atau impersonator Trump ini berjalan di depan polisi bersenjata dengan anjing pelacak di Gedung Trump. Kehadiran impersonator Trump ini sempat menimbulkan kegaduhan karena banyak warga yang ingin berfoto dan menyapa Trump gedungan ini. Oh my goodness. Hai, こちらトランプタワーです。トランプ大統領いました。